Jadi apa bezanya Hanzo punya trade dengan orang yang guna Fibonacci punya trade? Ha, macam saya tak guna Fibo pun. Saya guna Fibo ni untuk... Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar Forex yang disponsor oleh broker Hot Forex. Kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register account melalui affiliate link di bawah dan boleh WhatsApp admin saya untuk confirmkan korang team Hanzo ataupun tidak. Untuk video hari ini adalah sambungan daripada video-video yang lepas berkenaan row reversal variation. Jadi hari ini kita nak belajar berkenaan blow off setup. Let's go. Okay, so dalam row reversal variation kita dah belajar berkenaan normal setup, creeping setup pun kita dah belajar. So hari ini kita nak belajar berkenaan blow off setup. Blow off setup adalah sejenis row reversal setup yang kembali bersentuhan pada level SNR yang telah di break tanpa mencapai paras mid range. Jadi apa yang dimaksudkan dengan keadaan tidak mencapai paras mid range? Jadi kat sini ada satu contoh, kita ada extreme, mid range, extreme. Ha. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tidak mencapai paras mid range adalah dekat sini. Nampak tak? Price naik dekat atas dan dia break extreme. So bila break extreme maksudnya dia telah mewujudkan trend yang baru. Dan dekat sini dia wujudkan trend tanpa capai ke tahap mid range. Ha, yang ni untuk kalau sell dia akan pecah ke bawah. So kalau untuk buy pula korang tengok price turun ke bawah, lepas tu dia terus pecah ke atas tanpa sampai ke mid range. Ha, dia gagal untuk sampai ke mid range dan dia terus pecah ke atas. So inilah keadaan blow off setup. Keadaan ini dapat diterangkan dengan lebih jelas menggunakan kefahaman paras harga di dalam trading range. Macam yang kita tahu, dekat dalam trading range kita ada extreme, kita ada lower quartile range, upper quartile range dengan mid range. Ha, jadi inilah paras-paras harga di dalam trading range yang korang kena tahulah. Dalam keadaan downtrend, untuk blow off setup, row reversal akan terjadi di kawasan lower quartile range. Dan dekat sini kita ada contoh lah. Ha, so saya lukis market structure dia high, low, high, 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 low, high, 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 low, high, high, low, low. Ha, dekat sini kenapa tak kira? Sebab dia tidak memecahkan sesuatu. Ha, so dekat sini kita ada kita punya extreme. Ada dua extreme ni, tapi extreme di bawah ni yang di break. Apa-apa yang bermain dekat dalam extreme ni cuma permainan sahajalah. Ha. Mainlah betul-betul. Ha, dia bukan benda yang kita nak tengok dia break ataupun tidak. Jadi kat sini lower low, lower high. Kat sini sepatutnya lower low, lower high, lower low. Jadi kalau kita tengok dekat sini, price berinteraksi dengan LQR tanpa sampai kepada mid range. Dan inilah contoh untuk blow off setup. Jadi kita tandakan level row reversal dia. Sini adalah support, sini pula adalah resistance. Ha, jadi blow off setup ni adalah sejenis row reversal yang berlaku di LQR untuk downtrend. Manakala dalam keadaan uptrend, row reversal untuk blow off setup akan berlaku di upper quartile range. Ha, jadi ni adalah contoh untuk uptrend lah. Uptrend dia lain pula, dia dekat upper quartile range kalau korang tengok dekat sini. Kalau untuk downtrend, korang akan tengok dia dekat LQR. So dekat situ korang kena tahulah. Ha, so untuk uptrend, dia akan ambil upper quartile range. Jadi kita kira dia punya structure high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high. Nampak? Dia break. Ha, so dekat sini dah keluar set tak untuk buy. Saya harap korang faham lah cara nak kira market structure ni apa semua. Saya dah ajar sebelum-sebelum ni. Korang boleh tengok lah, saya letak link dekat sini. Ha, so korang tekan link tu untuk tengok dan belajar berkenaan market structure. Kalau korang tak faham berkenaan market structure, tolong tengok sampai faham. Dah faham baru datang tengok video ni. Okay, so dekat sini high low, lepas tu sini jadi higher high lah. Ha, dia jadi higher high. So kita dah ada dua extreme yang baru. Contohlah dekat sini price tak bergerak lagi, ha, kita potong kejap. Ha, kita potong. Ha, macam tu lah. Ha, kita dah potong dia. Nak jadikan contoh. Jadi kat sini price dah datang kat sini kan. So kita boleh ke nak entry dekat sini? Boleh jika kita nak menggunakan setup blow off. Sebab setup blow off ni, dia adalah entry yang kita lakukan sebelum dia sampai kepada mid range. So bila korang tanda mid range ni, ada tak resistance become support yang berhampiran? Yang berhampiran pun sini. So bila korang tanda pula dekat sini, ha, korang tanda dekat sini, ternyata dia adalah sejenis resistance become support untuk blow off setup. Ha, ni support. Sebab apa kita panggil sebagai blow off? Sebab dia berlaku dekat upper quartile range. Jadi dekat sini kita bolehlah try masuk. Ha, lepas tu korang pun masuk, boom, dia pun naik. Dia tinggi lagi daripada bukit. Ha, so itulah yang dimaksudkan dengan blow off setup. Dia adalah setup row reversal yang berlaku di upper quartile range untuk uptrend dan lower quartile range untuk downtrend. Dan korang jangan keliru dengan creeping setup macam minggu lepas kan. Mana creeping setup? Ha, creeping setup pun dia berlaku dekat LQR. Tapi berbeza dengan creeping setup, dia telah break
mid range. Ha, nampak tak? Dekat sini pun dia break mid range baru dia pergi dekat upper quartile range. Tapi untuk blow off, dia pergi dekat LQR tanpa sentuh pun mid range. Dia tak bersentuhan langsung dengan titik tengah. Ha. Dia terus pergi ke LQR, terus turun. Untuk uptrend, dia pergi dekat upper quarter range, dia terus naik. Kalau untuk creeping setup, dia akan pergi sampai ke sini dan terus naik. Ha. Tu untuk creeping setup. Dia akan bermain dengan lower quarter range untuk uptrend. Ha. So, untuk creeping setup, tolong tengok siri yang lepas lah. Berkenaan pelaksanaan entry menggunakan blow off setup, saya akan pecahkan kepada dua tahap keboikan entry. Yo, terboik. Kan bisa. So yang pertama adalah nice. Nice. Yang kedua adalah very nice. Nice. Jadi nice blow off setup adalah entry secara instant entry apabila price masuk ke entry level. Sifat blow off setup dengan normal setup lebih kurang sama, iaitu bila price sampai di level tersebut, selalunya price akan terus turun dan tidak kembali. Ha, contoh macam kat atas ni korang tengok lah. Nampak dia sentuh, dia terus turun. Dia tak ada datang-datang balik lah. Ha, dia turun terus. Sama juga macam normal setup. Mana normal setup punya nota? Sama juga macam normal setup. Dia sentuh, dia terus turun. Ha, dia sentuh, dia terus turun. Ni dalam keadaan market yang normal lah. Jadi keadaan dia, kalau korang tengok macam saya bagi tahu kat nota ni, dia lebih kurang sama. Price akan terus turun atau terus naik dan tidak kembali. Yang maksud dia one time sahaja. Jadi korang kena tangkap dia sebelum dia pergi. Cara entry-nya pun sama juga seperti normal setup. Perbezaannya hanyalah kita akan tunggu price berhenti di upper quartile range ataupun lower quartile range untuk blow off setup. Manakala normal setup, kita akan tunggu di mid range. Jadi untuk blow off setup ni, kita boleh instant terus macam normal setup punya entry. Tapi berbezanya, kalau normal setup ni, kita akan tunggu dekat mid range. Untuk blow off setup pula, kita akan tunggu dekat upper quartile range ataupun lower quartile range, bergantung pada dia downtrend ataupun uptrend. Masa saya ajar berkenaan normal setup tu, saya lupa nak ajar berkenaan macam mana keadaan candle close. Dan kalau korang tengok dekat nota normal setup ni, kebanyakan trade yang saya lakukan adalah instant entry selepas candle yang berinteraksi dengan low reversal level telah close. Ha, tapi saya lupa nak ceritakan macam mana instant entry selepas close tu. Jadi saya akan ceritakan hari ni lah, sebab setupnya pun lebih kurang sama. Jadi korang nampak selepas terwujudnya dua ekstrim, kita dah pun ada roll reversal level dekat LQR. Maksudnya ni adalah blow off setup untuk keadaan downtrend. So price naik sampai dekat LQR. So korang nampak dekat sini price close. Ha, jadi macam mana nak tahu price close? Ha, selalunya dia bergerak atas, turun bawah, naik atas. Ha, ni maksudnya dia belum close. Dia boleh je terus langgar sampai mid range. Ha, kalau dia close kat sini, korang akan instant menggunakan normal entry lah. Ha, jadi korang takkan instant dekat LQR. Untuk korang masuk dekat LQR menggunakan nice punya setup ni, korang kena tunggu dia close dekat LQR. Maksudnya dia close kat sini ke, ataupun kalau dia close kat atas sikit pada LQR ni, maksudnya lebih baik korang tunggu dekat mid range. Tapi kalau dia close dekat bawah daripada LQR, lepas tu dia sentuh, maksudnya dia tinggalkan shadow ke apa ke. So macam ni adalah satu benda yang baik. Ha, jadi candle ni selepas close, kita tanda lah. Jadi ni saya dah tulis nota sikit. Ni first step adalah kita tunggu candle close bawah LQR. Disebabkan ni downtrend, kita akan buat instant sell lah. Ha, instant entry sell downtrend blow off. Ha, so kita instant terus. Ha, lepas tu expectation korang adalah untuk price buat penurunan. So tinggallah sebatang candle macam tu. Untuk buy pun lebih kurang sama, korang terbalikkan saja chart. Okay, sekarang kita dah habis berkenaan teori, kita nak tengok dekat chart pula macam mana rupa dia dekat dalam market yang sebenar. Nah, jadi dekat USD JPY ni ada satu contoh blow off setup untuk buy. Jadi first kita tandalah dia punya trend dulu. Ha, kita start dari sini lah. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high, high low. So dekat sini kita tak masuk lah sebab sini adalah normal setup. Tengok pun tahu dia 50%. Yang kita nak tengok dekat sini ni adalah contoh blow off setup. Dekat sini ada higher high. Jadi ni adalah dua extreme yang kita nak tanda. Extreme pertama, extreme kedua lah. Ha, ni extreme paling tinggi, extreme paling rendah. Jadi kita nak tahu dekat dalam ni kat mana kita nak entry. Okay, so kita ambil Fibo, kita ukur lah dia punya trading range.
Jadi ni adalah level 50% dia. Ni adalah level kosong dia, ataupun level extreme. Ni pun extreme. Okay, tapi kita nak entry kat sini. Ni adalah kita punya mid range. Mid range ni kita tanda dengan warna lain lah. Contoh warna hijau, bagi sama macam nota kita kan. So dekat sini adalah kita punya mid range. Jadi price tak sampai pun dekat mid range. Kita tengok balik nota. Blow off setup adalah sejenis slow reversal setup yang kembali bersentuhan pada level SNR yang telah di break tanpa mencapai paras mid range. Nampak? Tanpa mencapai paras mid range. Dia dekat bawah ni je. Dia dekat atas ni je. Untuk buy, dia dekat atas ni je. Tengok balik contoh, sama tak? Dia dekat belah atas ni. Dia tak sampai pun dekat mid range ni. Jadi sekarang kita nak cari kita punya upper quarter range. Kita just letak sampai mid range ni lah. Jadi kita jumpa kita punya level 50%. Ni kita buat warna orange pula. Jadi apa bezanya Hanzo punya trade dengan orang yang guna Fibonacci punya trade? Macam saya, saya tak guna Fibo pun. Saya guna Fibo ni untuk explain dekat korang berkenaan level-level dekat dalam zone ni. Takkanlah saya nak pindah mata saya bagi dekat korang. Macam saya ni, saya tengok pun saya dah nampak dah. Sombong amat. Tapi macam mana saya nak explain dekat orang yang tak nampak lagi? Jadi inilah cara saya. Saya gunakan Fibonacci untuk korang cari level 50%. Tapi kita bukannya nak trade dekat 50% tu. Kita nak trade pada SNR level yang lepas-lepas yang telah di break. Jadi berpandukan level 50% ataupun upper quarter range ni, korang kena cari mana roll reversal yang paling hampir sekali dengan 50% ni. Adakah ni paling hampir? Tak juga. Adakah ni paling hampir? Mungkin. Ada lagi yang paling hampir? Tak ada lah. Ni jauh sangat. Kita ambil kat sini je lah. So, yang paling hampir adalah dekat sini. Untuk tandakan dia punya RBS. Kita tarik sampai hujung. Okay. So, ni adalah resistance. Kita ada break kat sini. Lepas tu kat sini pula kita buat support kita lah. Jadi, kita akan buy dekat sini lah. Nampak tak? Price sampai dekat sini. Lepas tu dia bersentuhan, dia close. So, mungkin kita akan entry dekat biru atas ni lah. So, kita buy, dia pun terus naik. Dekat candle merah ni, kena berhati-hati lah. Dia price bukan sentuh level 50% ni. Dia kena sentuh level resistance become support yang berhampiran dengan upper quarter range ni. Jadi dekat sini dia belum sentuh. Warna merah ni belum sentuh. Jadi warna biru ni sentuh. Jadi bila korang tunggu candle close yang warna biru ni, baru korang boleh entry. Jadi korang boleh entry dekat candle yang kedua ni. Jadi dekat sini dia belum sentuh. Warna merah ni belum sentuh. Jadi warna biru ni sentuh. Dia kena sentuh level biru ni sentuh. Jadi warna resistance become support tu, warna merah ni belum sentuh. Dia kena sentuh level biru ni sentuh. Kalau korang lupa berkenaan kenapa nak kena entry kat atas ni, tak boleh dekat sini. Korang kena tahu berkenaan OHLC dekat dalam candle. Dia bukannya macam korang tengok backtest ni, kenapa tak entry kat sini? Ni biru dah close. Ni memanglah semua candle ni dah close. Jadi ni saya bagi recap sikit kalau bagi siapa yang lupa berkenaan OHLC. Ni kalau korang tengok, ni adalah candle bullish ataupun candle biru. Sama macam yang korang tengok dekat dalam gambar ni, candle biru. Jadi dia akan open dekat sini. Nampak? Open saya tandakan dekat sini. Maksud low ni adalah price yang paling rendah dia pernah pergi dalam satu sesi. High ni pula adalah harga paling tinggi yang dia pernah pergi dalam satu sesi. So last kali dia close dekat sini. Jadi macam mana kita nak expect untuk next candle keluar? So dekat sini next candle dia akan start open dekat sini. So depend lah market dia nak pergi naik ke. Kalau dia naik ke atas, dia akan jadi bullish. Nampak? Open sama open. Saya tanda semula lah bagi korang nampak sikit. Open, close, high, low. Open, low, high, close. Nampak? So dia open kat bawah, dia close kat atas. Dia open kat bawah, dia close dekat atas. So kalau merah pula macam mana? Contoh candle merah, dia tetap open dekat sini dan close dekat bawah. Dia tetap macam gini. Sama kan? Open, close. So inilah formula OHLC yang korang kena faham lah berkenaan market. Ni paling basic punya. Kalau korang tak tahu, maksudnya korang skip yang kindergarten level lah. Bukan kindergarten lah, maksudnya siri 1, siri 2, siri 3. Yang awal-awal tu saya ajar berkenaan benda yang sangat-sangat basic. Dan kalau korang tak tengok video tu, korang rasa korang dah power ke, dah pandai ke, lepas tu korang pening kat sini nak sampai tak tahu yang mana satu candle close, yang mana satu candle open. Tu korang ada masalah besar tu. Jadi pergi tengok balik daripada siri 1, siri 2, siri 3, siri 4. Yang awal-awal tu mungkin nampak basic, tapi benda tu penting. Bila korang nak belajar price action nanti, lagi teruk. Korang kena tahu berkenaan open close, pergerakan dia apa semua. Jadi tolonglah tengok. Okay. Okay, ni saya ingat saya nak screenshot. Kita lukis dekat pin lah, cantik sikit kot. Jadi ini dekat pin lah saya guna untuk explain. Jadi dekat sini price bersentuhan dengan resistance dengan support level. So kat sini price yang sentuh adalah yang warna biru ni. Jadi yang kita nak instant adalah dekat mana? Instant entry
pada opening next candle. Candle yang kedua ni nampak biru pertama, biru kedua. So biru kedua ni sebelum dia naik ke atas ni, kita dah buy dekat sini. So bila dia buy, dia pun naik, dia turun balik ambil korang punya break even. Pasti dia naik. Selalunya kalau guna break even, dia kena macam tu lah. Kadang-kadang saya biar je kena stop loss. Tapi kalau korang nak selamat apa semua, gunalah break even. Tak rugi pun. Nanti korang boleh trade lagi. Dekat sini boleh trade lagi, trade lagi, trade lagi. Jadi dekat sini adalah contoh buy. Kita nak cari contoh sell pula. Okay, so untuk contoh sell, saya ada jumpa satu dekat Euro CHF ni. Jadi jomlah kita tandakan dia punya structure. So dekat sini ada high, low, lepas tu dia break mana, break sini, break ke sini, dia break. So high high, high low, high high, low low. So dekat sini dia break semula, dia break structure. Jadi bila dia break structure ni, ada opportunity untuk kita masuk entry sell lah. So kita kira dia punya range. Okay, so kita ada dua extreme, satu dekat sini, satu lagi dekat sini. So ada dua extreme kita. Jadi kita tandalah, ni kita tandakan warna ungu. Lepas kita tandakan kita punya mid range. Dekat sini adalah mid range, kita tandakan warna hijau. Okay, so sekarang kita nak cari kita punya lower quartile pula. Kita akan tarik daripada extreme ni ke mid range. So daripada sini kita akan jumpa level 50%. Kita tanda warna orange. So samalah macam dekat dalam contoh. So ungu, hijau, orange. Bila kita tandakan lower quartile range macam ni, kita bukannya nak entry dekat level 50% ni, tapi kita nak cari support become resistance yang terhampir dengan level 50% ni. Jadi yang saya nampak dekat sini lah yang paling dekat sekali. Okay, jadi kita tandakan dia punya support become resistance. Okay, kita ambil shadow ni. Okay, kita tanda. Dia tak kisah nak ambil shadow ke body ke, tak kisah, ikut korang. Tapi macam saya guna spot zone, so saya tanda menggunakan shadow lah. So sini adalah support, ini pula adalah resistance. Dan kalau korang nampak dekat sini, price dah mula bersentuhan dekat sini. Nampak price sentuh dekat sini, korang dah boleh instant dekat candle merah. Candle merah tu korang dah boleh instant entry sell. Lepas tu korang floating dalam 9 ataupun 10 pip macam tu. Lepas tu dia pun turun dalam 30 pip. Paling jauh dia pergi sampai 47 pip lah. Tapi ni dah slow sangat pergerakan. Selalunya saya akan close lah. Kalau dia slow macam ni, memang saya akan close. Saya nak pergerakan dia laju, laju, laju macam ni. Ataupun trend yang cantik. Nampak? Dia slow, 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 slow. Lepas tu dia canak balik. Serugi. So kalau macam pergerakan slow macam ni, kita scalping cukup lah. Ambil beberapa pip yang dibagi. Jadi untuk penentuan stop loss pula macam mana? So kalau korang gunakan support become resistance kat sini, korang boleh je gunakan swap zone ni. Jadi korang punya SL boleh letak dekat atas ni. Entry korang dekat sini. Risk korang dalam 15 pip. So reward korang yang paling maksimum dia pergi dalam 35 pip. So dah 1 ratio 2 dekat situ. So satu trading yang baik lah dekat sini. Jadi dah tengok contoh untuk buy, contoh untuk sell. Saya harap korang faham lah video berkenaan blow off setup kali ni. Dan kita ada sambungan lagi untuk blow off setup ni berkenaan very nice punya setup. So untuk very nice punya setup ni, korang perlukan price action continuation. So yang ni kita akan cover pada minggu depan. Jadi kalau korang tak faham video yang saya ajar ni, mungkin korang ada skip video-video saya yang lepas. Dan kalau korang dah tengok semua dan video ni je tak faham, cuba tengok berulang kali. Mungkin sekali, dua kali, tiga kali. So kalau tiga kali korang tengok ulang video ni pun tak faham lagi, mungkin korang kena repeat balik video-video yang lepas. Maksudnya video-video yang lepas tu yang korang tak faham lagi dan korang terus skip. Jadi kalau boleh, take time untuk korang belajar benda ni. Benda ni bukannya belajar hari ni terus pandai. Okay. Jadi saya tak ada apa dah nak cakap. Kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Kalau korang ada nak tanya apa-apa, boleh komen kat bawah. Dan kalau korang belum subscribe, boleh subscribe ke YouTube channel ni dan tekan butang loceng, sebab kita ada sambungan lagi berkenaan blow off setup ni. Dan setiap minggu saya akan share berkenaan weekly analysis. Weekly analysis ni macam mana kita nak apply apa yang kita belajar dalam live market. Market yang belum terjadi, kita nak applykan apa yang kita belajar. So dalam siri belajar ni, kita banyak back test sahaja. So dalam weekly analysis tu, korang boleh tengok macam mana saya analysis market yang sedang live. Dan saya nak bagi tahu kat korang, terima kasih sebab belanja saya play button ni. Benda ni saya tak boleh beli dengan duit. Korang je boleh belanja saya. This is the most beautiful thing I've ever seen in my life. So untuk unboxing silver play button ni, saya akan buat different video. Jadi korang boleh stay tune. Bye.